奶，我明天解释，可不可以？我们会教，明天是开始解释了。嗯，一个月，一个月都不吃啊？嗯，那不饿死了？不会了。整天整夜都不吃。嗯，晚上可以吃了。早上四点到晚上七点。早上四点。嗯。上七点。嗯。可不可以？随便你啊。嗯。奶，我看你好像我自己阿妈，我看你好像我自己妈妈。你看我怎么样？我看你好像我的女儿。哦，谢谢你。奶，我明天解释，可不可以？我们会教，明天是开始解释了。嗯。一个月。一个月都不吃啊？嗯。那不饿死了？不会了。整天整夜都不吃。嗯，晚上可以吃了。早上四点到晚上七点。早上四点。嗯。上七点。嗯。可不可以？随便你啊。嗯。Nah, aku tuh begitu ya teman-teman ya. Kalau aku nanya apa itu terserah kamu baiknya gimana gitu. Pokoknya enggak ngekang lah ya. Ya alhamdulillahnya begitu ya teman-teman ya. Jadi selama di sini alhamdulillah aku itu bisa puasa Ramadan ya. Jadi setiap tahunnya itu alhamdulillah puasa. Karena kerjaannya juga enggak berat ya teman-teman ya. Cuma jagain nenek terus di dalam rumah lagi ya. Dulu waktu di kampung di sawah pun puasa masak di sini di rumah enggak kena panas matahari. Enggak puasa. Ya rugi ya. Apalagi majikan mengizinkan ya teman-teman ya. Tese cek seike ye naho konien. Konien ya biar mai sing yu. Bu yong lah. Ni yang mai ke bo ma. Ha? Ni yang mai ke bo. Sama. Ni yang mai ibu ke bo. Oh, di mai. Lu ko ijen ta sang xia de zhe hou de xiao peng you la, xiao peng you mei ge guo nian ta men de mai yi fu la. Ke shi wo men lao ren de bu yi ding la, yue shou mai, yue shou de bu mai. Ya dulu seperti itu ya teman-teman ya, kalau di kampung itu yang penting itu anak-anak punya baju baru ya kalau lebaran. Kalau kita orang dewasa kan ya terserah ya, kadang beli kadang enggak, karena baju kalau kita orang kampung ya teman-teman ya, baju yang di rumah sama baju yang keluar itu kan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau baju yang keluar itu jarang dipakai kan masih bagus, bisa dibuat lebaran. Kalau aku seperti itu ya, jadi nggak harus setiap hari raya itu beli baju baru. Hmm, jinian ya meo pao lah, jinian cendera lah. Soi cendera. Ye ye kan wo yang. Soi cendera itu apa? Kangkang nawa, kecebusa semian sian nih mah. Oh, 没有出门线。胡说八道！我给你喂，刚刚是谁啊？我出门线还是什么？猪脚。我有是猪脚。有啊，出一是一块，那个大烧，猪那个鹿猪脚了，忘了。刚刚我喂是谁啊？你在哪边？那不是你是谁啦？Nenekku itu sekarang sudah onyo ya teman-teman ya, lupa. Bentar-bentar itu lupa. Terus kalau tanya itu sebentar-bentar itu tanya-tanya itu sama ya. Kadangan jengkel aku, kadangan juga jeleh
dengernya itu. Yang ditanya itu terus, tapi sama. Nya meo pao la. Nya meo. Nama ku pao lo. Saat ini Taiwan itu jam 2 ya teman-teman ya. Ini persiapan mau istirahat siang. Lao su su diao lo. Ata ta di. Dao nang li dou bu xiao de ya. 不晓得没有给你们联络了没有老师什么病死掉了他糖尿病啊糖尿病然后他不知道有糖尿病啊糖血糖带低啊都走了temannya nenekku itu meninggal dalam waktu 2 hari ya karena dulu itu enggak punya kencing manis terus tiba-tiba itu kembung perutnya ya, habis kembung seperti orang masuk angin itu ya. Itu selama 2 hari meninggal dan ternyata diperiksa itu sedangnya itu terlalu rendah. Makanya kalau yang punya pasien kencing manis ya harus hati-hati. Karena kencing manis itu kalau terlalu tinggi itu bisa stroke ya. Tetapi kalau terlalu rendah bisa meninggal. Itu temannya nenekku meninggal. Padahal dulu dia enggak pernah punya penyakit kencing manis ya. Dan itu enggak tahu selama 2 hari itu cuma yang dirasa tuh perutnya kembung seperti orang masuk angin keringat dingin keluar itu ya. Ani itu mau kan ya mau. Iyalah, oh nak idean mai cai dah kum do ta. Ta zai na li? Ta zai hou men ni ya. 在后面这里了现在啊现在你看看阿公啊看阿妈今天这不是看阿公吗那个阿公的儿子啊阿公的儿子阿公的儿子他有糖尿病了阿公呢阿公走了忘了阿公高高的哦 想睡觉吗？嗯，想睡觉。哎，你睡觉。你。那我看你好像我自己阿妈，我看你好像我自己妈妈。你看我怎么样？我看你好像我的女儿。哦，谢谢你。 你是奶奶好不好？很好，乖不乖啊？不乖，不乖。擦屁股不乖。擦屁股。啊，屁股。唱歌一下。啊，屁股。大屁股。 不一样，大屁股哪有一样的？唱歌不一样的，哪有唱歌的？毛屁股。Dan di sini aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman ya, teman-teman seagama khususnya ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita diterima dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Ya, pokoknya walaupun kita menjalankan puasa, yang penting kita tetap semangat ya teman-teman ya. Tetap semangat beraktivitas. Karena kita tahu sendiri ya, kalau ikut orang ya seperti ini, jadinya harus pinter-pinter. Jangan sampai karena kita puasa itu kita malas-malesan yang menyebabkan majikan itu enggak memperbolehkan kita puasa ya. Jadinya walaupun puasa itu harus tetap semangat untuk bekerja. Dan untuk teman-teman seperjuangan ya, jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang itu cuacanya itu agak kurang baik ya. Kadang hujan, kadang dingin, kadang panas, pokoknya amburadul. Pokoknya yang penting jaga kesehatan,
karena kita jauh dari keluarga ya, dan semoga kita semua yang ada di sini ya selalu dalam lindungan Allah, diberikan selalu kesehatan, perlindungan ya, jauh dari segala mara bahaya, amin. Ya, begitulah ya teman-teman ya, videoku kali ini, karena nenekku tadi itu mau tidur, sudah kepengen tidur, makanya tak sudahin buat ngevlog sama nenek. Dan saat ini teman itu sudah jam 2 lebih ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, amin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye-bye.